Dan di sini langsung ada foto Pak Haji bersama keluarga juga. Yang paling bawah ini Pak Haji sendiri, tuh. Yang di atas bersama istri. Oke, untuk lebih jelasnya kita deketin aja. Bentar, ini ada dua tangga, teman-teman. Yo, what's up, bro? Balik lagi bareng gue, Irfan Jayani. Dan pada pagi hari ini, teman-teman, gue sedang berada di Kabupaten Bandung. Yap, betul, gue akan mengeksplor rumah mantan wali kota Bandung, Pak Haji Dada Rosada, teman-teman. Gokil, gue dapet izin untuk mengeksplor rumah beliau. Ya, karena salah satu family dari Pak Haji Dada Rosada itu merupakan teman dekat gue. Jadi akhirnya gue bisa dapat izin untuk mengeksplor tempat ini, teman-teman. Oke lah, untuk cerita detailnya akan sambil jalan aja kali ya. Karena ini tempat luas banget, teman-teman. Oke, let's go. Wah, ini keren banget sih, sumpah. Demi apapun, gue jalan tuh tadi dari atas sana. Cuman gue mulai record dari pertengahan jalan. Karena kalau dari sana sampai sini aja itu udah bisa memakan waktu kurang lebih 15-20 menit gitu, teman-teman. Wow, men, kalian bisa lihat ya. Keren banget sih ini. Nah, di sebelah sini nih gue disambut sama apa? Balai atau gazebo. Iya, untuk bersantai-santai lah ya, intinya lah ya. Gokil. By the way, for your info, kenapa gue bisa dapat izin di tempat ini? Karena memang salah satu sanak saudara atau family dari Pak Haji Dada Rosada itu merupakan bestie gue, ya, teman dekat gitu, cuy. Dan teman gue meminta izin untuk bisa berkeliling di tempat ini. Dan ini sebenarnya bukan rumah tinggal dari Pak Haji Dada Rosada, tapi ini merupakan salah satu villa atau rumah singgah mungkin ya. Karena ini hektaran, cuy. Gue gak tahu berapa hektar pastinya, tapi yang jelas ini luas banget sih. Selain ada villa di dalam sana atau rumah singgah, ada juga beberapa kebun buah-buahan gitu. Ada kebun buah salak sama buah apa tadi ya, lupa gue. Pokoknya ada dua buah lah kayaknya. Man, seriously. Gue gak perlu kesana kali ya. Itu tuh cuman jalan. Ini kan jalan ya. Kesini. Muter sini. Ntar ending-endingnya adalah di sini nih. Tempat parkir kendaraannya. Kendaraan roda 4 sih. Yeah. Mobil. Kalau misalkan motor bisa sampai masuk ke dalam, cuy. Kita jalan deh kesini. Dan gue sangat amat excited untuk mengeksplor tempat ini. Di sana tuh juga ada rumah, tapi itu kayaknya rumah karyawan ya untuk mengurus tempat ini. Kalian bisa dengerin sekitaran gue, suara jangkrik ataupun suara alam. Wow, indah banget, teman-teman. Ya Tuhan, ya Robbi, ya Allah, semoga hamba bisa punya tempat tinggal atau memiliki aset seperti ini. Ini keren banget nih untuk weekend sama keluarga besar. Nah, ke sebelah sana tuh juga masih ada jalan. Cuman gak perlu kesana lah ya. Kita gak perlu kesana, cuy. Kita ambil jalan sini aja. Pak Haji Dada ini, dia merupakan mantan wali kota pada tahun 2003 sampai ke 2013, cuy. Artinya Pak Haji Dada Rosada ini dia menjabat sebagai wali kota Bandung itu selama 2 periode. Wow. Dan for your info juga, Pak Haji Dada selama menjabat dia banyak banget bikin terobosan-terobosan ya, seperti membangun lapangan Persib itu yang ada di kota Bandung. Ini ada tulisan nih, dilarang mengganggu tanaman dan binatang di lingkungan kebun madur. Waduh, tapi gue belum ketemu sama hewan sih di sini. Nah, sebelah sini adalah vilanya tuh. Nah, itu motor para penjaganya, teman-teman.
Nanti kita masuk ke sini, sebelum itu kita jalan ke sini dulu cuy. Gue lanjutin cerita lagi sedikit ya mengenai Pak Haji Dada Rosada. Salah satu hasil buah tangan Pak Dada itu adalah lapangan Persib. Terus juga beliau ada andil untuk stadion GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api. Namun memang diresmikannya stadion itu tuh oleh Pak Ridwan Kamil. Tapi sebelum Pak Ridwan Kamil menjabat, stadion itu menurut artikel yang gue baca ada buah tangan juga dari Pak Dada Rosada. Wow, ini gue menuju ke salah satu villa juga nih teman-teman kayaknya nih. Atau bungalow ya sebelah sini ya. Wow, ini luas banget dong. Serius nih luas banget teman-teman. Sebenarnya ke sana tuh masih ada jalan, tapi gue nggak mau ke sana ya karena di sana tuh hanya kebun-kebunnya aja. Kalau di sebelah sini villa teman-teman. Wow, kayaknya bungalow. Tapi memang ini dikunci, gue nggak bisa masuk ke sini nih. Penjaganya nggak bawa kunci yang di sebelah sini, dia bawanya kunci yang di sebelah sana. Yang di sebelah sini kita skip aja kali ya, nggak perlu masuk karena juga nggak ada kuncinya. Jadi udahlah, kita balik lagi. Ya teman-teman, kita balik ke arah depan aja deh. Karena di depan juga tuh yang tempat villa utamanya, banyak spot-spot juga yang untuk dieksplor. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu. Di mana tempat yang bungalownya terkunci cuy. Karena memang tempatnya luas banget sih ini. Iya, gokil. Oke, kita coba masuk ke dalam cuy. Let's go. Oke teman-teman, di sebelah sini nih untuk masuk ke villa utamanya. Dan kalian bisa denger ya suara aliran air. Ini bikin hati lumayan sejuk dan juga otak lumayan agak sedikit tenang ya kalau dengar suara aliran air itu. By the way, tempat ini nih bukan terbengkalai teman-teman. Tempat ini nggak terbengkalai, tapi memang tempat ini hanya disinggahi atau didatangi biasanya di weekend. Dan juga tempat ini tuh sering banget menjamu tamu-tamu penting dari berbagai daerah. Dan yang lebih sering kayaknya sih Persib Bandung kali ya. Dapat penghargaan tuh biasanya diajak makan ke sini nih mungkin nih. Kalau kata temen gue nih yang keponakannya si Pak Haji Dada, Persib sering ke sini teman-teman. Wow, di sini ada satu bangunan kayaknya musola nggak sih? Dan di bawah sini juga ada kolamnya. Wow, cuy. It's amazing. Sumpah gak berhenti berdecak kagum gue ngeliat bangunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini wali kotanya nih. Ini pemiliknya teman-teman. Pak Haji Dada Rosada. Saat menyampaikan pidato pada upacara Hari Kota Bandung ke-196. Oke. Dan ini lukisan Pak Haji Dada bersama mantan presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan Pak SBY. Wow, mantan presiden kita yang ke-6 teman-teman. Wow cuy, keren banget pemandangannya. Seriously ini pemandangan keren banget sih. Nah ini ada dua penjaga dari villa teman-teman. Sumpah demi apapun ini keren banget sih. Seriously, ini keren banget. Di sini nih ada kolam juga. Dan kata penjaga nih ada kolam ikan ini nih. Isinya ikan gurame teman-teman. Iya, dalamnya ini ikan gurame. Dan di ujung sini kayaknya musola cuy. Kayaknya musola. Balik ke cerita ya teman-teman. Kalau ini nih bukan tempat terbengkalai. Oh, ini ada gerbang juga. Iya, ini bukan tempat terbengkalai karena memang masih terurus tempatnya. Tapi memang jarang disinggahi oleh Pak Haji Dada. Wah, harus berhati-hati juga nih jalannya, agak ngeri-ngeri euy. Banyak semak belukar jalannya. Nah, ini dia musolanya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, ini musolanya. Bisa buka nggak ya musolanya? Oh, dikunci, gak bisa masuk gue.
Oke. Okay. Ini mungkin untuk para tamu Pak Haji sholatnya di sini nih atau bersama keluarga. Wow, kalian bisa lihat ya view-nya. Keren banget sih, asli. Dan di sebelah sini masih ada lagi nih kayaknya nih. Masih ada kebunnya juga, cuy. Tuh. Ih, keren banget. Dan luas banget tentunya. Dan ini tempat wudu sih. Fix ini tempat wudu dan di sini tuh toilet pasti. Ya, betul, kamar mandi. Wow. Oke, kita coba ke sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini memang eksplorasi gue kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena gue tidak mengeksplor tempat terbengkalai, melainkan tempat yang memang jarang disinggahi aja, cuy. Dan ini luas banget dong. Sorry banget kalau suara gue mulai terengah-engah, karena memang lebar banget ini. Nggak tahu gue berapa hektarnya. Dan di sini juga masih ada ayunan. Ih, masih ada ayunan. Terus di sini ada miniatur nih kayaknya nih. Iya, ini miniatur dari tempat ini, teman-teman. Tuh. Iya kan? Kelihatan nggak? Fix ini miniatur dari, wah, ini lebar banget. Ada kebun-kebun, di situ juga kebun. Itu kayaknya rumahnya tuh yang paling ujung sana. Dan di sini ada kandang burung, cuy. Ya teman-teman, lagi-lagi gue gak berhenti untuk berdecak kagum melihat tempat ini. Serius, keren banget cuy. Dan kita coba nanti masuk ke dalam cuy. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi explore-nya. Dan by the way, kayaknya di sebelah sana ada dua penjaga. Kayaknya kita ajak ngobrol kali ya. Iya, kita tanya-tanya sejarah tentang tempat ini juga dan siapa aja yang sering datang ke sini cuy. Pak, punten. Mau ngajak ngobrol, boleh nggak, Pak? Boleh. Berdua ya, Pak? Ah, siap. Mantap. Enaknya di sebelah sini deh, Pak. Mangga. Kenalan dulu. Aku Irfan. Aku Irfan. Siapa nama Bapak ini? Pak Nanda. Kalau ini? Pak Ai ya. Siap. Gini, ini kan bener ya, Pak? Punyanya Pak Haji Dada Rosada. Nah, yang aku penasaran nih, ini yang biasa sering kesini, tamu-tamu dari mana aja tuh, Pak? Kalau waktu masih di sini kan banyak itu. Oh, banyak ya, iya, yang sering datang sini ya. Di bawahan-bawahannya. Kalau Pak Dada sendiri nih biasanya sering datang ke sini kapan tuh? Ada hari-hari tertentu nggak? Tapi kalau ada acara-acara gitu. Ada acara-acara sering ya? Kalau beliau masih dinas. Oh, gitu. Masih dinas itu sering ke sini. Lebih sering ke acara dinas sih ya. Iya, acara iya, pekerjaan iya, biasanya iya, ya. Iya. Kalau untuk liburan keluarga jarang ke sini. Jarang ya. Kadang-kadang ya. Biasa-biasa. Nah, suka diikutin sama ya tamu-tamu. Oh gitu. Oh gitu, mantap ya. Kalau jarang ditempatin gini merasa sepi enggak, Pak? Kan kalau waktu ditempatin kan sering ketemu berarti kan. Iya, ya. Kalau sekarang kan udah jarang ke sini ya. Ya, ya. Ngerasa sepi enggak nih, Bapak-bapak nih? Sepi. Sepi ya. Kalau dulu tadi dengar sempat dari temen, kan temen juga keponakannya Pak Dada nih. Ya, nah. Ya, terus nanya, katanya Persib sering kesini, Pak? Sering kesini Persib? Dulu. Udah lama. Oh. Waktu masih di sini sering-sering kesini. Persib tuh ya? Iya. Waktu Robby Darwis ya lah, Persib. Robby Darwis. Robby Darwis pelatihnya atau pas main? Pas main, iya. Pas main Robby Darwis. Ya, udah lama banget ya berarti? Arsan Yuri itu pelatih. Oh, pelatihnya Arsan ya, Yuri. Ya. Berarti tahun 2006 ke atas ya, Pak? Iya, iya. Arcan Yuri itu berarti pemainnya kalau nggak salah Atep ya? Iya, iya. Ya kan? Arcan tema, Yuri. Tema Mursadat. Iya, betul. Betul, betul. Waduh. Mantep banget. Ini berapa hektar ya, Pak? Luas total. Hafal nggak? Kalau ini 2 hektar. Kurang lebih 2 lah. 2 hektar. 2 hektar aja ya? Semuanya nggak tahu. Oh, gede banget ya. Semuanya. Luas banget ya, Pak. Gitu. Tapi kalau ke sini rapi-rapi biasanya pagi doang ya, Pak? Malam enggak ya?
Kenapa serem, Pak? Ini mah pertama kebun. Oh, dulunya kebun ya? Oh. Kan udah meninggal gitu kalau yang garapnya ini. Oh, gitu yang dulunya tuh yang garapnya ya. Tapi berapa bulan? Tapi pernah enggak, Pak, ngalamin kejadian mistis, Pak? Ngalamin kejadian mistis pernah enggak? Ya, kedengaran-kedengaran tapi belum. Oh, gitu. Kejadian-kejadian kalau suara, suara sering tuh ya. Ada, gitu. Tapi saya udah biasa gitu, enggak ganggu juga ya, Pak, biasa ya. Apalagi malam. Oh, suara apa biasanya, Pak? Hah? Suara apa biasa, perempuan kah? Kalau kadang-kadang itu suara ada anak. Ih, suara pernah anak. Saya waktu sebelah utara, siang jam 9 mau makan. Biasa kalau teman-teman kalau mau makan itu kan enggak kedengeran kalau apa dipanggil gitu. Ya. Nah, kalau itu besi gitu. Oh, gitu. Serem banget ya. Sebelah ambil piring di sebelah sana di dapur. Belum ada siapa-siapa. Ada yang ngobrol-ngobrol seperti anak-anak. Padahal mah enggak ada orang tuh ya. Enggak ada orang. Serem banget. Ih, merinding tuh. Sendiri. Tapi enggak ganggu ya, Pak? Enggak ganggu tapi ya. Kalau Bapak sendiri gimana? Ngalamin hal yang sama juga atau beda? Kalau saya kan dulu tidur di sini. Oh, tidur di sini. Oh, pernah waktu dinas gitu. Mana ada lagi dinas, saya tidur di sini 2 orang. Bergilir gitu 2 orang, satu malam 2 orang. Tapi saya belum pernah lihat benar. Oh, gitu, belum pernah ya. Paling dengar-dengar aja ya, Pak. Bahkan kalau sakit yang satu orang, saya sendiri di sini. Oh, gitu. Udah kejadian di bahuan ada yang nodong. Ada nodong. Oh, pernah di bawah. Nah, saya berhenti. Oh, gitu. Di sini kan takut. Iyalah, daripada kenapa-napa kan. Bener bener. Pakai beceng, iya, lebih mending ketemu setan ya, Pak, ketimbang orang jahat mah. Kalau setan mah nggak bisa ngebunuh kan. Iya, serem juga. Sebelumnya kejadian di bahuan, kan saya lagi sendiri di sini tidur. Jam sekitar jam 11 malam lah. Oh, gitu. Ada orang di sini. Betul-betul. Nyamperin tuh ya? Iya. Lagi saya buka. Jadi dia masuk sini pakai baju hitam ke sontong ya. Nah, dia nanya beberapa orang di sini, padahal cuma saya sendiri di sini. 9 orang yang di sini lagi mancing di bawah. Iya, daripada kenapa-napa ya kan. Bener. Yang benar sana, bang, berapa orang di sini? Iya, 9 orang tuh lagi mancing di kan sini tuh buka kan buka dia ya. Oh iya iya bener. Ya sana kalau benar itu 9 orang, yang saya mau bawa pincuk ke sini kan, saya mau jarah ke sana. Oh, gitu. Ya, saya jam 12 ke sini ya gitu. Nah, kan abis biasa monok di dia di situ ya, di situ. Di situ ya. Ya, di situ. Lihat aja ke sini, ditunggu sampai jam 1 enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Aduh. Ya udah deh. Sampai ke pagi saya enggak ada akhirnya orang itu. Nah, satu minggu kemudian tadi bahwan ada yang nodong. Waduh. Orang itu yang mau ke sini. Waktu bulan puasa itu. Bulan puasa ya. Buka puasa mah. Oh, gitu. Ya udah deh, Pak. Ini kayaknya Bapak-bapak mau lanjut lagi nih. Saya makasih banyak nih. Saya istirahat dulu, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Mari. Iya, Pak, dilanjut. Oke, teman-teman, kayaknya vlog gua sampai sini aja, cuy. Untuk part satunya nanti gua akan lanjutin di part 2-nya. Secara keseluruhan dari bangunan utamanya, terus bagian kantornya, dan juga bagian outboundnya yang ada di bawah sana. Yeah, by the way, thank you banget ya teman-teman sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis, cuy. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya, teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Kabupaten Bandung, jangan lupa bahagia, cuy. Ah, raos pisan deui.